Sebab itu hukum selfie ni di Baitullah, selfie di Masjid Nabawi, ya, selfie tengah tengah sa'i tak masuk azan, boleh. Azan hukum dia harus. Ya, tapi akan jatuh haram bila riak. Tapi boleh-boleh tak payah selfie. Macam macam dia seorang yang buat tawaf, ya. Allah dah ambil lah. Allah dah ambil CCTV lah. Jangan risau lah. Wah. Allah dah ambil. Nanti kat negara akhirat tengoklah puan-puan gambar tu tengah tawaf. Wah. Kadang turun tarik kapit terbang, ambil gambar. Sampai nak tawaf, ambil gambar. Besok lama-lama, berak pun tengok. Dah, dah berak main gambar. Dah, dah dua kata berak. Tengok penyakit akhir zaman. Tengok tu dah. Ya? Sebab itu kalau macam CCTV, kalau tempat lelaki ni, tak apa. Harus. Tempat perempuan tak boleh. Akan jatuh haram. Sebab orang perempuan nak pakai baju, nak pakai spender. Wah, ya. AJK suruh ngiat masjid, baik sangat. Nanti malam-malam orang balik, dia buka ni CCTV tengok. Oh, besar bonggong. Oh, ha ni tak boleh. Wah. Pada satu ketika, seorang lelaki dia inginkan anak. Inginkan anak. Dia bernazar, kalau aku dapat anak lelaki, aku nak minum air kencing anjing. Dia tunggu. Dapatlah anak lelaki. Bila dapat anak, dia nak minum air kencing anjing, tak larat nak minum. Tak larat nak minum air kencing anjing. Maka bertemu dengan Nabi Musa AS. Wahai Nabi Musa. Wahai Nabi Allah. Wahai Nabi Allah. Macam mana ni? Aku dah bernazar. Nak minum air kencing anjing, nak dapat anak. Kata Nabi Musa, aku nazar macam mana? Aku bernazar ingin minum air kencing anjing. Lepas itu kata Nabi Musa, macam inilah. Kalau kau tak boleh minum air kencing anjing, kau pergi cari rumah orang ni jenis tak semayang. Ya, sebab itu Nabi Musa, zaman Nabi Musa semayang tak sama macam zaman Nabi kita. Zaman Nabi Sulaiman pun lain. Nabi Sulaiman ni semayang berdiri. Berdiri. Itu yang Nabi Sulaiman wafat tengah semayang. Tongkatnya berkeput dimakan oleh aneh-aneh. Ya. Ha. Itu yang pemuda ni, lelaki ni, dia pergi rumah orang tak semayang. Bila hujan je, kata Nabi Musa, bila hujan, jatuh air ke atas rumah orang ni, jatuh kau tadah air tu kau minum. Tuan nampak, hina tak hina, orang tak semayang. Ya? Lebih hina daripada babi dan anjing. Kalau bab tentang beruduk pula, contoh. Beruduk. Seorang hamba Allah tengah beruduk, nak ambil uduk. Nak ambil uduk. Maka datanglah dua hamba Allah. Ya? Anjing datang. Orang yang tak semayang pun datang. Dia haus. Maka kata ulama, jangan kamu bagi air ni kepada orang yang tak semayang. Dalam kamu bagi air tu kepada anjing. Dalam kamu tayammum. Nampak ya, hina tak hina orang tak semayang. Ya, jangan tak semayang. Ya, sebab dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celaka bagi orang semayang. Kenapa ni celaka bagi orang semayang ni? Sebab orang ni semayang tapi suka mengumpat . Semayang, orang mengumpat ni semayang. Suka lawan suami. Jangan lawan suami. Jangan tinggi suara orang suami. Kejap. Tak boleh. Ya. Ha, dengar ni orang mengumpat. Ha, jangan lawan. Sebab apa? Bila nikah, segala dosa-dosa orang perempuan ni, suami tanggung. Jangan risau. Ya? Semua suami tanggung dosa. Padan suami ni. Ya? Ha, ni patut nikah ni kan senang. Susah nikah ni. Ya? Susah. Ni susah macam mana? Suami ni akan menanggung segala dosa-dosa isterinya ke negeri akhirat. Suami akan menanggung isterinya ke segala kesalahannya. Tak semayang, buka auratnya. Tentang puasanya, tak tahu buat hukum dan hakam. Buat darah nifasnya, darah hidnya. Buat tentang hukum dan hakam. Kalau isteri ni tak tahu, anak-anak tak tahu, bapak yang tanggung, suami yang tanggung. Bukan senang. Macam ni belajar ni, eh. Takkan penduduk kampung ni banyak ni, eh? Yang lain mana pondan ke? Mana lagi? Eh? Ha. Lepas tu nanti tuan buka Al-Quran tu, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kaffah. Ya, wahai orang Islam, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, masuk seluruh. Aku bagi satu contoh. Ustaz lain kalau ngajar ni dia slow, eh. Naklah kamu masuk Islam keseluruhannya. Aku tak ada, aku cakap. Lepas tu orang belajar, aku tak boleh tidur. Tidur, aku balik yang betul. Wah. sebab aku di-train. Dulu aku di-train, kami buat majlis muhadarah. Majlis berceramah. Cetak air kambing macam mana? Habis baca Yasin, buat ceramah. Ceramah. Sampai pukul 12, ambil pukul 1, ceramah. Sekarang kami ni berlatih nak ceramah, nak menjadi da'i ni. Kami berlatih dalam pokok getah. Ceramah ke depan pokok getah. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat kamu jangan melanggar perintah Allah. Allah akan turunkan balak bila-bila masa saya. Cakap. Oh, kawan tengok budak ni gila ke apa cakap seorang. Kata pesan untuk guru, kau cakap je. Biarlah orang kata apa kat kau pun. Engkau nanti bila engkau dah berani berkata benar, aku lil haqqa wala kana murak, kau boleh berlatih bercakap, kau tak takut menegah kemungkaran.
Dulu akulah masa aku umur dalam 12 tahun, 13 tahun, tuan-tuan, ya. Baiklah tentang ni, tuan-tuan, ya. Dekat mana ni? Kat mana ni? Ha? Ha, aku tanya, aku jawab, mampu ya? Ya. Baiklah, baik tentang Islam ni, ya. Orang Islam ni bukan Islam je. Kita ni semasa kita Allah jadikan kita, Allah cipta kita, buka tentang Al-Quran tu, ya. Alastu bi rabbikum, ya. Alastu bi rabbikum, benarkah aku ni Tuhan kamu? Semualah arwah-arwah, ya. Roh-roh ni kafir ke Islam ke, mereka semua di alam roh, semuanya beriman dengan Allah. Beriman. Allah tanya tiga kali, alastu bi rabbikum? Alastu bi rabbikum? Alastu bi rabbikum? Maka baru mereka jawab, qalu bala syahidina, benar engkau adalah Tuhan kami. Sebab itu kita tak boleh melanggar dengan, tak boleh melanggar perintah Allah, sebab kita dah berjanji dengan Allah. Itu yang bila mereka dah masuk dalam perut ibu, ya. Sebab itu kena belajar buat tentang makan pi perancang keluarga. Dia kalau makan pi perancang keluarga ni, kalau belum menjadi janin, ya, maka harus. Kalau dah jadi janin, maka haram. Sebab dah membunuh, ya, janin dalam perut. Dan kalau dia makan pula, memang asal hukum dia harus. Tetapi kalau dia makan, dia tak percaya tentang takdir Allah, maka orang ni, ya, kapi. Tahu kapi. Sebab tak percaya tentang takdir, ya, yang baik dan yang tak baik. Itu kena mengajilah pasal takdir mu'allak, takdir mubram, takdir mu'allak. Takdir mubram ni, takdir yang tidak boleh berubah. Takdir mu'allak ni, takdir yang boleh berubah. Takdir ni boleh berubah dengan dua jalan. Pertama, dekat Lauh Mahfuz ni, kita dah ditulis lah. Ya, mati umur 33 tahun. Kenapa umur tuan-tuan panjang ni? Sebab apa? Ha, ni belajar takdir mu'allak. Takdir mu'allak ni, umur kita boleh ditangguhkan, boleh dipanjangkan apabila dia buat dua kaedah, dua jalan. Pertama, udu'uni astajib lakum. Mereka berdoa kepada Allah. Kedua, sedekah. Ha, tu tabung aku dah bawa, sedekah. Tak bawa duit, bawa gelang, masuk gelang. Ya. Jangan kudukut punya orang, ya. Kudukut punya orang, busuk punya orang. Sebab dalam syurga orang tak ada orang busuk. Buka bab syurga. Itu yang Nabi suruh ikut Islam sesungguh. Ni bulan Maulid. Bulan Maulid ni tengok, ya. Orang cintakan Nabi tak ramai. Kalau orang cintakan Nabi, orang lelaki bela janggut. Bela janggut ni jangan dia potong-potong, dia panjang. Sahabat janggut sampai dada. Ya. Ha, kalau jenis memang keturunan tak ada bulu lah, macam mana? Ha. Janggut ni pula segi zahirnya hujung ada ubat. Ubat. Sakit perut, ambil janggut ni isap. Baca selawat, baik sikit perut. Kalau bini sikit perut, isap janggut suami you. Ha, bini aku sikit perut, isap janggut aku. Oh baik ya bang. Ha, tahu kau baik. Jangan lawan kat aku bang. Ha, kalau orang perempuan darah haid, datang segugut, tak teratur, kadang marah-marah. Gosok janggut suami. Ya, baca selawat, baik teratur darah. Ini tak ada dalam hadis, ni kalam ulama. Tu segi dunia, segi akhirat tak apa bila janggut. Sebanyak mana janggut, sebanyak tu pahala. Malaikat duk bergantung, bertasbih, beristighfar. Ya, dia bagikan kepada orang bila janggut. Eh, betul ke Ustaz? Tak nampak malaikat pun? Macam mana nampak kita ni bukan Nabi? Kita ni bukan Nabi. Wali pun bukan, Nabi lagi lah bukan. Ya, kita ni orang biasa. Tahu orang awam. Orang awam ni, dia di makam ni, derjat ni ada tiga. Orang awam, orang yang kebanyakan. Orang hawas, orang hawas ni bagi dia, setiap amalan yang sunat bagi dia wajib. Orang hawasul hawas, ni para-para Nabi, para-para Rasul. Ya? Ha, tengok kalau tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bagi tuan-tuan, kalau baca Quran, kalau hari ni tak baca, gelisah. Gelisah, tak tenteram. Hidup tak tenteram. Ya? Atau tak sedekah hari ni, hidup tak tenteram. Itu dah naik. Dia derjat bukan derjat orang awam, derjat orang hawas. Ya? Ha, tapi kalau tabung lalu depan dia, dia gelisah. Mampus nak derma, mampus nak. Ha, ini bukan orang hawas, ini orang awam. Ha, itu tuan-tuan kena masuk. Kita kena ngaji tiga ilmu. Tauhid, fiqh, tasawuf. Itulah dah semayang. Ya? Allahu Akbar, angkat tangan ni fiqh. Fiqh. Pergerakan, ni kena tahu dalam pergerakan. Ya? Ha, Allahu Akbar, jiharnya. Jihar ni dia di luar. Kelesir, dia senyap. Ya? Ini tauhid. Hati ni. Hati ni. Tasawuf. Sebab itu kalau kat rumah, bini marah-marah, tu suka marah tu.
Nampak dalam surah masjid, Allah seratuk. Allah, Allah, Allah. Oh, kat rumah suka marah. Kenapa orang perempuan suka marah? Sebab apa? Kebanyakan orang perempuan ni, mereka bertindak tidak mengikut akal, dia bertindak mengikut nafsu. Seperti orang perempuan tak boleh jadi sultan. Dia nak berangan jadi sultan. Orang perempuan tak boleh jadi mufti, tak boleh. Dia nak berangan jadi mufti, aku katok dia. Jangan nak berangan nak jadi, nak baca khutib pada hari Jumaat, tak boleh. Orang perempuan tak boleh. Nabi tak pergi. Betul, orang perempuan tak boleh jatuhkan hukum talak. Kalau orang perempuan boleh jatuhkan hukum talak, habis semua kena cerai. Dengan aku kena cerai. Ha, itu sebab dia. Faham? Ya? Kena ngaji, ya? Tentu, ya? Bila ngaji dia faham. Oh, sebab itulah Nabi tak bagi. Sebab orang perempuan ni, bukan Al-Quran. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Pilihlah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Siapa ni? Ketua rumah tangga. Ha? Dia kena jaga bini dia. Jaga anak. Ya, tapi suami, kadang orang beritahu, Ustaz, ada tak istilah hukum suami ni derhaka dengan isteri? Tak ada. Buka kitab mana pun, kitab kecil, kitab besar, tak ada suami ni dia derhaka dengan isteri. Tak ada. Tapi kalau dia melanggar hukum Allah, dia tinggi suara dengan bini, lepas tu suami tak ada tinggi suara dengan bini, tak ada. Kalau dia tidak beradab dengan isterinya, dengan anak, ini bapaknya dan ayah ni, dia adalah bapak dan ayah dan bapak, dia adalah tidak beradab dengan ahli keluarga. Dan dia bukan kategori derhaka, dia berdosa. Kalau menyinggung pula, dosa besar. Lepas tu bapak dengan isteri suami ni, dengan bini kena cakap baik-baik. Baby nak air. Tengah sayang baby, ya. Marah panggil babi. Tiga binatang tak boleh masuk masjid. Babi, ular, anjing. Babi ni, Najib Mahalazah. Anjing, Najib Mahalazah. Ular, jin. Entah, ya. Ular. Lepas tu kalau mimpi malam, mimpi ular, tu tanda jin. Bukan mimpi suami nak kahwin lagi. Kadang orang perempuan salah tafsir. Mimpi ular, suami nak kahwin lagi. Mimpi ular, suami nak kahwin. Kadang dia mimpi, suami kena marah. Kadang pelik, dia mimpi. Kita kena marah. Ini kadang pelik, mi ajaib. Belajar takdir, baca kitab tahid. Kitab takdir mu'allak, takdir mubrak. Belajar. Dah ditulis dah. Dah tulis dah. Orang tu nikah isteri satu, satu. Dua, dua. Tiga, tiga. Empat, empat. Jangan risau lah. Tapi yang pelik kalau pasal duit, percaya. Sabar bang, abang kena berhenti daripada kilang ni. Ni Allah datang ke dia, abang kena berhenti. Ada hikmah, nanti abang dapat kerja lain. Tapi kalau suami kahwin lain, ini tak boleh sabar. Tak boleh sabar. Ya, ini bukan takdir. Ini katil ni, katil. Ha, kalau tentang nikah, ya, ha, semua tak percaya tentang takdir. Ni semua nak kahwin lagi ni. Jalan tak lakak. Ha, sebab apa belajar duduk jauh-jauh? Sebab yang cakap lelaki, cuba yang cakap perempuan duduk depan ya. Sebab apa tak nampak berkopek? Ingat tu, dalam kitab tasawuf sebut, siapa belajar duduk nyandor-nyandor dinding, tu tanda dekat dengan mati. Ha, betul ni, bukan main, betul. Ha, janganlah ke depan-ke depan. Memang tanda dekat mati. Ya. Ha. Sebab dalam hadis sebut, Nabi beritahu, umatku ni umurnya paling lama 70. Siapa dah 70, dekat tu. Dah dekat sangat. Yang nak berangan, nak beli motor suku. Ya. Berangan malam-malam, mati beli motor suku. Ya. Ha, dekat mati. Ya. Ini kumpulan masalah. Ya. Tuan tengok bumi ni bergoncang. Kenapa bumi bergoncang? Bukan Al-Quran izazul dilatil ardu zilzalah. Maka Allah bompak goncang bumi tergoncang-goncang. Tu yang bumi bertanya dengan Allah, wahai Allah nak berhenti bergoncang ni, bila nak berhenti? Sampai bila aku nak goncang? Kata Allah, apabila hamba ku bertaubat kepada aku, engkau berhentilah bergoncang. Kita punya negara ni tuan-tuan, masih lagi ramai orang beramal dengan sunnah. Kalau kata ramai lagi beramal dengan sunnah, ini mengaji ni sunnah. Sebab dalam hadis sebut, tuan-tuan, bila satu qaryah itu ada majlis ilmu, ada majlis ilmu, maka balak dipindah ke tempat lain. Sebab balak ni turun, setiap hari balak turun, 700 balak. 700 balak. Setiap hari turun, 700 balak. Tambahkan dalam hadis, ya, 700 balak. Tetapi bila qaryah itu, negeri itu ada majlis ilmu, maka Allah pindah di tempat lain. Itu kena di Thailand, kena di Filipina, tuan-tuan. Kita beruntung, tuan-tuan. Di Kuala Lumpur tengok setiap surah ada kuliah ilmu. Setiap masjid ada kuliah ilmu. Tapi akhir zaman ada pula semanamnya mamat nak tentang Islam. Ya. Yeah? Ha. Tapi akan sampai akhir zaman satu masa nanti kuliah ilmu ni tak ada. Orang semayang datang surah tak ada. Tengok lah tahun 2019 belajar banyak ni. Ini boleh tahan belum sejam. Nanti sejam tengok lah. Belum sejam ni. Yeah? Ha. Ni majlis ilmu tuan-tuan. Majlis ilmu ni majlis syurga. Malaikat banyak, malaikat banyak, malaikat. Kenapa kita tak nampak malaikat? Kita semayang, kenapa tak nampak malaikat sebelah kita? Dan kenapa tak nampak jin tengah semayang sekarang? Sebab kita punya hijab Allah tutup.
Ya, ijab kita Allah buka pada waktu bila? Pertama, pada waktu kita bersih. Bersih, ya. Dan yang kedua, bersih daripada dosa dan maksiat. Dan yang kedua, iaitu bila kita nak mati. Jadi bila orang nak mati, dia tengok atas. Tengok teh. Ya, tu kadang-kadang orang nak mati ni, mata terbeliak. Itu bila tengok orang nak mati, mata terbeliak, jangan suka fitnah yang tak baik. Dalam hadis sebut, dalam kitab mayit pun sebut, apabila dia terbeliak, dia dua kaedah. Pertama, mereka ni melihat tentang neraka, terbeliak. Yang kedua, mereka terbeliak melihat kecantikan bidadari-bidadari Allah dan tentang syurga-syurga Allah. Bila kalau orang yang baik ni, dia suka sangka baik. Ya, kita ni tak ada. Suka sangat, ngata yang tak baik. Ya, ha, macam tu. Ya. Kena sangka baik dengan Allah. Siapa suka sangka tak baik, akan jadi tak baik. Tuan-tuan. Macam malam ni, aku sangka baik. Aku ceramah malam ni, dapat 500. Dapat 500, ya. Tahu, aku sagu hati ceramah malam ni, orang suruh bagi aku 500. Aku kena sangka baik. Ustaz minta duit, aku tak minta duit. Tuan-tuan nak bagi, bagi. Tak nak bagi, sudah. Elok bagi. Tak bagi, aku cerita ke orang. Surah Taman Bakti, jangan datang ceramah. Mereka tak bagi duit minyak. Aku dah ceramah 9 tahun. Tuan-tuan. Bukan pada malam ni. Aku dah ceramah surah, masjid. Tempat pelacur. Lorong Haji Taib, aku pernah ceramah. Tuan-tuan ikut aku boleh? Jom. Ceramah. Berdakwah ni, jangan berdakwah dekat surah masjid. Ustaz ni kerja dia bukan ceramah kat surah masjid. Nanti Allah tanya ke negeri akhirat. Engkau dah sampai tempat ni, kau cerita dah buat hukum tentang rokok. Cerita buat hukum tentang hit. Cerita dah buat hukum buat solat. Kau cerita tak? Tak berani, ya Allah. Nanti aku cakapkan kerah orang marah kat aku. Orang tak bagi duit minyak kat aku. Orang marah kat aku ni. Cakap eh. Jangan takut, tuan-tuan. Ingat. Tuhan kita Allah. Bukan Tuhan kita manusia. Yang bagi kita makan adalah Allah. Yang menyenangkan, yang menyusahkan adalah Allah. Cuba kita tengok. Kita tidur dengan bini kita bertahun-tahun. Dia sayang kita. Kita mati, dia tak ikut. Tak ikut, tuan-tuan. Duduk seorang kubur. Wow. Dia tak ada barang yang kubur. Datang bawa tilam tak ada. Seorang kubur. Tiga benda yang boleh tolong kita dalam kubur. Tuan-tuan. Waladun salihun. Ilmun nafi' sadaqatan wa jariyah. Sebab itu, umur yang Allah bagi kita ni, tuan-tuan. Habiskanlah dengan tentang amal-amal soleh. Ya, kita semayang tak kuat. Sedekah, perbanyak sedekah. Perbuat, perbanyak amal jariyah. Contoh surau dah bagi penceramah 300 pada setiap alam. Jumpa bendahari, jumpa pengerusi. Ni aku ni ada lebih rezeki lebih. Ambil ni 150 tambah penceramah. Ini tak ada. Kudukut punya orang. Kalau beli dunia, tak sayang dunia. Tuan-tuan. Kalau segi akhirat, kita kenapa tak sayang akhirat? Sebab padahal kita nak balik negeri akhirat. Orang yang mula-mula masuk dalam syurga ni, para dermawan. Para dermawan. Tuan-tuan. Bukan ulama. Ulama bukan ulama. Para dermawan. Nombor dua baru ulama. Nombor tiga para syuhada. Tuan-tuan buka adalah hadis. Daripada hadis sahih Muslim. Itu para dermawan. Tuan-tuan kenal sahabat Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Pada satu ketika dia tertinggal. Takbiratul Ula dengan Nabi. Itu tertinggal. Bukan macam kita. Kita saja datang lambat pada rumah dekat. Degi lawan tu. Rumah dekat saja tak lambat. Orang azan ni sokok ke rumah. Bagi dia. Padahal dah tua lah. Ada sampai depan suruh, buat bulat . Habis rokok dia, minta rokok orang. Lepas tu kena belajar hukum rokok. Rokok ni, siapa kata haram? Bukan haram. Rokok ni bukan hukum fikih. Asal hukum, bukan hukum taklifi. Dia makruh. Dia bukan haram. Sebab apa dia makruh? Dia berbau. Bukan hukum kedua, hukum wada'i. Dia ada manik. Manik ni cakap Arab, tegahan. Manik ul hukum, manik ul asbab. Dia ada musyakah, dia ada darurah, dia ada rahsah di situ. Lepas tu kena mengaji. Mengaji kitab kuning, kitab moden tak jumpa. Bah. Lepas tu orang ngaji pondok jumpa lah benda ni. Dia akan jatuh haram apabila masuk benda haram. Tu. Dia akan jatuh haram, isap rokok, dia tak beli, minta rokok orang, haram. Haram lah, menyusahkan orang, haram. Minta duit bini, haram lah. Belajar hukum fikih lah. Dan dia isap okok ni menyusahkan orang. Kalau dia isap okok ni dia merosak kesihatan dia. Haram. Belajar hukum fikih. Jangan kita tunggu-tunggu ambil haram. Dia berbeza babi. Babi ni haram mutlak. Ni babi. Tapi babi ni walaupun haram mutlak, dia boleh makan babi bila darurah. Tapi walaupun darurah, dia boleh makan untuk sedikit saja, untuk sekadar untuk hidup. Bukan seekor babi makan. Sok ekor, sok gebok, sok lidah, kuku pun makan. Tak boleh lah. Itu sama hukum riba. Tuan-tuan. Tapi aku tak terang buat hukum riba. Masa terhad. Tuan-tuan. Sebab aku tengok pada pembayaran. Bayar sejam, ceramah sejam. Tuan-tuan. Nak senang ceramah. Susah ceramah. Otak nak jalan ni. Yalah.
Tu kena ada. Lepas tu kalau ceramah ni, dia boleh buka ikut suka dia. Dia kalau ngajar di madrasah lain. Madrasah ni tarbiyah. Kadang ngaji belajar dia mengajar di madrasah 4 jam, 5 jam mengajar. Ya, habis kitab ni buka kitab ni. Habis kitab ni buka kitab ni. Kalau dekat luar macam ni, dia paling lama sejam. Dan lebih. Sebab dalam ni ada orang sakit. Ada yang bangun-bangun kencing, bangun-bangun kencing-kencing, kencing manis tu. Ha, itu kencing manis. Yang jenis pula ada yang jenis tak boleh makan lambat makan. Lambat kan meletor. Ha, lambat makan, eh. Ha, macam-macam yang salur-salur dinding tu jenis mak sakit pinggang macam-macam lah, ya. Ha. Sebab aku ceramah dah 9 tahun, tuan-tuan. Ya. Pernah aku ceramah ni pernah orang penuh surau macam hari Jumaat pernah. Pernah aku ceramah 12 orang pernah. 12 orang tidur 6 orang. Buat ya kan? Baik tu kita buat kerja agama ni jangan putus asa. Lah, eh? Ceramah buat. Orang bagi duit minyak ke tak bagi duit minyak ceramah. 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 Jangan kerana duit minyak. Lah, eh? Allah dah tetap dah rezeki tuan-tuan. Ya. Eh? Jangan risaulah tuan-tuan, ya. Eh? Tapi kena dekat dengan Allah. Kena dekat dengan Allah. Tengok Rasulullah macam mana. Hebat tak hebat? Ni bulan Maulid. Tengok Nabi semasa dia pemuda. Dia pergi ke Taif nak jumpa dengan keluarga ibunya. Pergi, ya. Eh? Orang kafir Quraisy baling Nabi dengan batu, baling, berdarah tangan, berdarah tangan, berdarah kaki. Nabi duduk berapa kok dia buat apa? Dia doa, ya Allah. Biarlah orang benci aku. Biarlah orang hina aku. Jangan kau benci aku dah. Biarlah orang tak redha aku. Jangan kau tak redha aku dah, ya Allah. Nampak ni Nabi. Lepas itu jangan tak selawat kat Nabi. Tadi aku baca tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ni hadis sahih. Siapa baca setiap hari Jumaat? Setiap hari Jumaat Nabi dia. Allah ampun dosanya 1 tahun. Tengok, berapa dah bertahun-tahun kalau kita tak baca ni selawat ni, berapa rugi dia. Ya, berapa rugi. Sebab itu kalau sebab tu ziarah kubur ni sunat pada hari Jumaat. Aula pada Jumaat. Sebab dalam kitab sebut, kita buat masjid. Kenapa aula ni ziarah kubur pada hari Jumaat? Siapa ziarah kubur hari Jumaat, mak bapak, 1 pahala haji. Aku tuan-tuan, kalau aku tak musafir kuliah, aku tak hari Jumaat, aku datang rumah aku. Ya, 1 pahala haji tuan-tuan. 1 pahala haji. Ingat tu, jangan tak pergi. Ya. Dan kenapa aula? Sebab di antara kubur hari Jumaat ni, arwah-arwah ni, roh-roh ni mereka dekat dengan kubur mereka pada hari Jumaat. Kadang orang cakap, roh ni tak balik. Ya. Yeah? Roh balik. Arwah ni balik. Yang beriman sahaja. Yang tidak beriman tidak dibenarkan balik. Sama juga. Telaga Kausar Nabi ni. Nabi, dalam hadis Nabi memberi minuman kepada umat dia. Dengan tangan dia sendiri. Tapi Nabi bagi minuman, iaitu umat dia yang beriman sahaja. Yang tidak beriman, dia tak bagi minuman. Nabi tak bagi minum. Yang beriman dengan Nabi, yang cinta sunnah Nabi, yang cinta perjuangan Nabi, yang beramal dengan sunnah Nabi, tuan-tuan, ya. Jangan kita tak beramal dengan sunnah Nabi. Tak mampu nak kahwin 2-3, amal sunnah Nabi banyak, ya, pakai serban. Tak mampu pakai serban, boleh janggut macam pengerusi. Tak mampu boleh janggut, tolak jadi imam, mati lah, ya. Amal kain sugi. Nak amal kain sugi, macam-macam kainah, ha? Ya, gelilah apa, amal dengan cincin. Cincin tak mampu lah. Tak tahu nak cakap apa dah. Ya, teruk sangat lah tu. Eh? Lepas tu Nabi ni serban lima. Lima. Ikat. Dia tutup satu. Letak kat bahu. Ya. Letak macam ni. Dia ikat dekat perut. Nabi ni perut sendiri ada batu. Kita nak ada batu pun tak parut. Nabi tu bukan ada hadis. Nabi ni ahli gusti. Terkuat di bumi Mekah. Kalau dia ada ni tuan-tuan. Dia lempar tuan-tuan. Dia lawan dengan Saidina Umar. Saidina Umar ni tak pernah kalah dalam gusti. Tak pernah. Setiap tahun dia menang. Satu hari lawan dengan Nabi. Nabi angkat, Nabi lempar. Tu tadi Nabi dia gagah. Nabi punya dada dengan perut sama. Dia punya perut ni berketul macam tisu. Dalam kitab sebut, seperti ketulan tisu. Kita punya perut, borai. Yang cakap borai, yang dengar borai. Eh, sebab kita ni kuat makan. Baik tu bila khotib baca khutbah, itaqullah, itaqullah. Satu masjid tidur. Ustaz ceramah tidur. Habis ya. Sebab apa? Banyak makan. Bila banyak makan, dia melemahkan ibadat. Tengok bulan Ramadan, kita kurang makan. Mulut ni suka zikir. Nak mengumpat tak nak? Pada orang cerita, kau nak tahu? Dengar cerita tu, haji, dengar cerita kahwin lagi. Jangan cakap bulan Ramadan tak boleh mengumpat. Nak mengumpat dengan lepas terawih. Dia ingat, dia kata nak mengumpat boleh lepas terawih. Sama orang pergi Mekah. Pergi Mekah buat haji, buat umrah. Kadang dia syirik. Syirik khafi. Tahu syirik khafi? Dia kat sana, kadang dia makan, tak sedap. Kadang kawan kata sedap. Dia padahal tak sedap. Dia nak cakap sedap, nak cakap tak sedap, tak berani. Takut dapat balak. Kadang dia dapat musibah apa, dia tak berani nak cakap benda-benda apa. Sebab dia tak berani. Sebab dia takut dapat balak.
dia bertuhankan Allah ada di Mekah. Salah kan? Kadang nak mengumpat sana orang tak ni. Jangan mengumpat ke Mekah kan. Menjadi dapat balak. Salah. Sebab tu mutawif ni, orang yang bawa orang bagi umrah, bagi haji ni, dia kena terang sungguh-sungguh. Lepas tu kena mengaji bab tentang kitab risalah tauhid. Bila dia yiri khafi, ya, maka haji ke umrah tidak dapat haji yang sempurna, umrah yang sempurna. Tentang hati ya. Ya. Sebab tu hukum selfie ni di Baitullah, selfie di Masjid Nabawi, ya, selfie tengah tengah sa'i tak masalah, boleh. Azal hukum dia harus. Ya. Tapi akan jatuh haram bila riak. Tapi boleh-boleh tak payah selfie. Macam macam dia seorang yang buat tawaf. Allah dah ambil lah. Allah dah ambil CCTV lah. Jangan risau lah. Wah. Allah dah ambil. Nanti kat kadang-kadang tengoklah puan-puan gambar tu tengah tawaf. Wah. Kadang turun tali kapit terbang, ambil gambar. Sampai nak tawaf, ambil gambar. Besok lama-lama, berak pun tengok. Dah, dah berak ambil gambar. Dah dua kata berak. Tengok lah. Penyakit akhir zaman. Tengok lah. Sebab tu kalau macam CCTV, kalau tempat lelaki ni, tak apa. Harus. Tempat perempuan tak boleh. Akan jatuh haram. Sebab orang perempuan nak pakai baju, nak pakai spender. Ya? AJK suruh ingat masjid, baik sangat lah. Nanti mana-mana orang balik, dia buka ni CCTV tengok. Oh, besar bonggong. Oh, ha, ni tak boleh. Lepas tu orang perempuan, aku pesan bini aku lah. Kalau kau pergi suruh, kita pergi semayang. Ayang, pergi semayang, suruh masjid, kita berdoa. Hati-hati tengok, ada CCTV kat tempat perempuan. Kalau ada, ambil tuala, tutup. Hati-hati. Ya? Ha, ni akhir zaman ni, banyak orang jahat. Banyak orang jahat. Orang jahat banyak. Banyak-banyak. Sebab tu usap sama usap gaduh. Sebab ni lah orang kedua ni dia menaga-laga kan. Tuan-tuan. Ni kadang masalah. Ya? Ha. Orang suruh bergaduh. Orang menaga-laga. Tuan-tuan. Ya? Sebab tu Nabi suruh kita banyak berzikir. Banyak selawat. Bila banyak zikir, banyak selawat, kita punya rohani ni ada makanan. Kita luaran, kita bagi makan. Ya, luaran kita bagi dapat minum, dapat makan. Ha, dapat makan mie kari kat luar tu. Ya? Itu jasmani. Rohani ni kena ada makan. Rohani. Ya, itu yang Nabi beritahu dengan sahabat. Apabila muncul Dajjal nanti, dunia ni kemarau. Dunia ni kemarau. Tak ada makan, tak ada air, tak ada makanan, tak ada. Tu sahabat tanya, kalau macam tu nak makan apa ya Rasulullah umat kau? Kata Rasulullah, makanannya zikrullah. Makanannya zikir, makanannya Al-Quran. Itu kena banyak zikir, banyak selawat, banyak baca Quran. Tengok tuan-tuan, orang-orang dulu, atuk-atuk kita, malam-malam rumah baca Quran. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niat dulu. Atau sekarang? Tengok main Facebook eh. Niat sekarang. Atuk zaman moden. Atuk dulu lain. Entah tengok atuk dulu datang suruh cepat. Balik lambat. Kalau lepas subuh selagi bulan isyrak dia tak boleh. Dia balik akan apabila timbul matahari pun dia balik. Niat dulu. Sebab apa? Dia takut matahari terbit ke sebelah barat. Ni orang dulu. Sebab tu dulu punya masjid, orang tak kunci. Sebab dulu punya masjid, kenapa orang tak kunci? Masjid dulu, hebat-hebat. Sebab dalam sentiasa orang itikaf. Masjid sekarang banyak kunci. Sebab apa? Orang tak ada itikaf. Dalam masjid pula banyak barang-barang mahal. Tuan-tuan. Ya, tu gaduh orang corik lah apa, tuan-tuan. Ya? Baiklah, tentang Islam ni. Ya? Alif. Nah, ni tadi ni baru mukadimah. Ni baru ustaz. Ya. Tahan tunggu, tak tahan bela. Ya. Ya. Tapi ingat siapa keluar syaitan. Ya. Aku ceramah mana-mana, diorang tak berani keluar. Keluar syaitan kau ni. Siapa keluar aku tunjuk syaitan. Nasib baiklah. Tengok-tengoklah tuan-tuan ya. Tapi nak terberak keluar. Wah. Ya. Sebab apa syaitan ni dia tak suka duduk, bukan dia syaitan. Syaitan dah merasuk, syaitan dah kawal dia. Sebab itu tuan-tuan, ya, syaitan ni jahat. Iblis jahat. Tuan-tuan buka lagi kitab Nasaihul Ibad. Iblis. Iblis, malaikat, Nabi Adam, Siti Hawa. Buka lah. Sebab itu kena mengaji sampai habis. Ya? Ha, sebab itu satu. Yang keduanya, kalau masa kuliah, ke ceramah, mengajar ke, ustaz ni tidak boleh menyebut nama orang lain. Tidak boleh memburukkan ustaz-ustaz lain. Tidak boleh memburukkan guru-guru lain. Tuan-tuan buka lagi kitab Tasawuf. Nabi tak bagi. Nabi kata kalau ada ustaz ni, ada guru ni memburukkan guru-guru yang lain, kamu jangan belajar dengan ustaz tu. Nabi cakap itu. Ya? Nabi akhir zaman ramai ustaz-ustaz memburukkan ustaz lain, memburukkan orang lain. Lepas tu bila ada orang buat dosa, kita tak boleh viral dengan dia. Ha, tak boleh. Ya? Tak boleh. Haram berdosa besar. Hablum minallah wa hablum minannas. Walaupun dengan Allah kita jaga sungguh, kita zikir, kuat semayang, kuat puasa, pergi haji, pergi umrah. Tapi dengan manusia kita ada buat salah, kita susah kat negara akhirat. Lepas tu Nabi bagi tahu dah. Ya? Kamu jumpa sesama Islam, bagi salam. Assalamualaikum. Apa kelebihan bagi salam?
Pahalanya 100 mata cahit. Tak payah pergi perang dengan Palestin. Isteri bagi salam ke suami, 100 mata cahit. Suami bagi salam ke isteri, 100 mata cahit. Adakah kita selalu amalkan benda ni? Pernah pada satu ketika, aku terlupa nak bagi salam dengan bini aku. Aku keluar rumah, aksiden motor. Benda kelebihan bagi salam. Bila kita bagi salam, orang mendoa kita tentang kebaikan. Ya, tentang amalkan tentang salam. Ya? Salam ni ada dia ada jatuh harus, ada jatuh wajib, ada jatuh sunat. Tengok tang mana dia. Ada jatuh haram. Banyak tengok tempat. Ya? Kita ngaji, kena ngaji sungguh. Kena ngaji sampai habis. Jangan ngaji sekarang, jangan ngaji dekat Al-WhatsApp, Al-Facebook, Al-Google. Ya? Kadang-kadang akhir zaman, orang mengaji dekat Al-WhatsApp. Orang duk hantar, oh Dajjal macam ni, mata satu. Kadang geruk-geruk asatizah pun dapat ni. Dajjal ni siapa kata mata satu, mata dua. Dia satu ni macam buta, macam gelebe. Ada pula usap pula seorang cakap, Dajjal ni handsome. Tu yang orang perempuan suka ikut Dajjal sebab cantik. Ni kadang bahaya nak nanya ke orang. Dajjal siapa kata handsome, dia bongkok. Tapi ilmu dia power. Dia datang ni, dia hidup semua orang mati. Tapi kalau Dajjal dia mengaku, dia kata, aku Tuhan, aku Allah. Kering semua ni. Habis kering lah. Dajjal ada dah. Dia belum masa nak keluar. Tapi Nabi beritahu, betul bukan kitab tasawuf, daripada Imam Ghazali Hujjatul Islam, kitab Bidayatul Hidayah. Buku surat 3 dia sedar aku. Apa kata Nabi? Aku tak heran dengan Dajjal. Aku tak takut dengan Dajjal. Tetapi aku bimbang manusia yang bertopengkan Dajjal. Ini bahaya. Ni bahaya tuan-tuan. Dia bertopengkan Dajjal. Ni bahaya. Bayalah tentang Islam. Alif. Betul jangan kisah. Satu jam aku berhenti. Air apa? Kau pergi jantan kan air masak? Ini air bila? Malam ni ke semalam ya? Malam ni. Kadang ada sengah surau. Masjid air semalam ya? Aku ceramah ni tuan. Aku ceramah aku terus sekarang. Aku tak suka cakap belakang-belakang. Kadang orang tanya aku. Kadang bila aku ceramah. Ustaz, surau tu dah buat apa? Dia bagi terkata. Sana dah apa? Tak bagi. Sana? 50 lah. Aku cakap. Aku tak bohong. Aku kena jujur. Sebab orang jujur ni selamat. Tuan-tuan. Sama kat isteri suami ni nak jujur. Dia nak nikah 2-3 kena jujur suami ni. Jujur. Betul suami ni. Lima telefon ni kalau isteri boleh tengok dalam ni. Tak ada apa-apa. Itu suami yang soleh. Kalau isteri nak tengok. Janganlah. Ada tu macam. Ada syarat-syarat surah ni. Something wrong. Nanti balik check ni. Tapi hukum fiqh haram isteri melihat telefon suami, tak boleh tanpa kebenaran. Suami dia benarkan melihat telefon isteri, boleh buka ah. Ini hukum fiqh. Mengaji. Mengaji sungguh. Tapi akhir zaman suami penakut bini. Ni misi macam duk kebo, dengan bini penakut. Sebab tu bini seorang sambil bonyok. Aku cakap ni aku buat bini aku 3 tuan. Tiga bini aku. Aku nak kahwin aku cakap bini aku. Yang abang nak kahwin. Bagi tak bagi abang kahwin kau. Nanti dah kahwin abang murak bini abang. Jumpa yang. Nak bergaduh, bergaduh. Lantak aku tengok je. Tapi elok tak bergaduh. Mana ada gaduh. Bapak aku 2. Kalau bapak aku ada sekarang, dia pun pelik. Aku 2, kau 3. Bapak aku 2. Untung tuan bini banyak. Untung macam mana. Pahala lebih semayang. Menguji kesabaran. Menguji kesabaran. Dayah banyak lah. Seorang bini juga. Seorang bini. Betul kalau bini ni dia meletih, dia bising, dia membebet. Pada ketika itulah suami kena mendatang sifat tasawuf. Betul kalau bini marah, suami jangan marah. Ilat Dia marah kan, bebet. Sebutkanlah Allah. Dia marah, sebutkanlah Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia marah azan rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Sebab dia marah pada ketika itu, dia dikawal oleh syaitan. Itu tuan buka dalam kitab Nasaihul Ibad. Nak kawal sifat marah ni bukan senang. Kena banyak mujahadah. Kena banyak zikir, banyak selawat. Malam kena nangis malam. Nangis ingat ke Allah. Bukan nangis sebab makan ubat kuat bini uzu. Itu siapa mati merah makan ubat kuat. Hati-hati lah. Makan ubat kuat ni jangan. Boleh-boleh nak makan tuan-tuan nak senang je untuk suami isteri. Beli madu lebah. Beli bawang 5 biji. Bakar. Rendam dalam cawan, ambil madu rendam. Lagi 3 jam nak bersama makan. Tengok Power Rangers macam mana. Jangan beli-beli barang-barang ubat kuat. Dah tak satu hala tu makan. Tak masuk biawak dalam tu. Bagi babi tu. Akhir zaman ni. Hati-hati sikit lah. Kadang akhir zaman orang makan apa? Pakai bantai. Kedai orang kapi makan. Kat Kuala Lumpur ni banyak orang makan kedai orang kapi. Ingat ya. Barang haram ni. Berat. Barang subahat ni masuk subahat aja subahat. Subahat ni je masuk subahat.
Dia malas ibadat. Bunuh haram. Kalau haram ni, habis lah. Tentulah. Ya? Bila haram, dia jadi darah daging. Lepas itu, hati-hati kalau kerja dengan jabatan kerajaan, kerja kilang, jangan tipu majikan. Contoh dalam punch card tu, ya, dia pukul 8. Kawan tolong punch card kan, dia masuk ke 10. 9, 8, 9, 10, gaji ni haram. Tak boleh ambil dia tu. Macam mana nak buat? Kena jumpa majikan. Minta maaf, bos. Minta maaf. Saya pernah tipu, ya, bergian-bergian. Ya. Tapi kena beritahu. Adakah bos halalkan duit tu? Halal. Aku tahu. Aku nampak CCTV. Aku tahu pakaian kau macam tu. Tak apa lah. Ya? Ha, kalau tak halal, kena ganti balik. Ya? Ha, sebab tu kalau tengok kat 7-Eleven, banyak umat Islam kerja 7-Eleven. Orang kapi tak ada kerja pun. Orang Islam banyak kerja. Dalam tu ada arak. Duit tu, duk bagi mok. Duit tu, duk beli barah. Ha, mampu ya, tuan-tuan. Ya? Akhir zaman dunia nak kiamat. Ya? Ha. Tuan-tuan jangan tengok aku tak berhati. Ya? Aku tak heran kalau orang marah aku. Aku ceramah ni tuan. Orang terbalik meja pun. Pung balik. Eh? Ustaz. Saya pembela wanita dalam Malaysia. Kenapa rusak kata perempuan masuk neraka? Aku mengajar kitab Muhimah. Dalam kitab Muhimah sebut Nabi beritahu. Ramai dalam perempuan, ramai dalam neraka. Dia marah aku. Dia terbalik ke meja. Eh? Lepas tu datang imam. Tangkap orang ni. Tangkap. Bawa pergi luar. Aku tengok keluar. Pengurusi hentak. Oh, jahat pengurusi ni. Ya? Ngurusi sini tak adalah jahat. Ya? Ha, tengok muka memang brutal. Wah, habis ceramah, aku ceramah. Habis ceramah aku tanya, mana pergi orang tadi? Kami bawa pergi balai polis, orang gila. Tak? Nampak orang gila pun belajar, orang tak gila tak belajar. Ini sebenarnya Allah nak tunjuk. Tak? Itu yang berlaku ni di Johor. Dulu aku ikut bapa aku pergi ceramah pergi Johor. Ya? Dia tidur di masjid. Bapa aku ni kalau ceramah, dia 2-3 hari, dia tak suka tidur hotel. Tak suka tidur hotel. Aku tanya, bah, kenapa tak suka tidur hotel? Dulu mana ada orang mustay, tuan-tuan. Hotel lah. Buat apa aku nak tidur hotel? Katil tu tak tahu orang berzina tu. Aku tak mahu. Tentang katil tu tidur orang tak semayang. Aku tak mahu. Buat orang tasawuf lain, tuan-tuan. Orang tasawuf. Maka tidur masjid. Bila tidur masjid, datang orang gila kat masjid ni. Datang orang gila. Dia semayang. Orang gila tu semayang. Tapi semayang telanjang. Rukuk. Dia rukuk. Nampak apa peluru? Orang kampung nampak, orang kampung repot boleh. Boleh datang. Boleh datang satu Land Rover. Datang. Boleh nak tangkap eh? Dia kata, jangan tangkap aku. Kau tangkap aku buat apa? Sebab aku telanjang lah. Aku telanjang, aku tak kacau orang. Walaupun aku gila, tapi aku tak bunuh orang. Aku tak ngompak orang. Pasal aku nak tangkap aku. Ini sebenarnya Allah nak tunjuk. Ya? Sebab itu, bila kita ada orang tegur, kita contoh. Kita jalan-jalan tengah sokok lah. Ada orang tegur. Ji. Assalamualaikum. Betul berhenti lah sokok tu. Dah tu nak mati lah. Tu tandanya Allah ingatkan kita. Bah, ya. Ni Allah ni sayang kita. Tentang dia sayang kita. Ya. Ha, tentang belajar kita tak sahuh. Ya. Ha, belajar kita tak sahuh. Tentang. Ya. Betul tuan tengok. Kalau ulama-ulama tak sahuh ni dia hebat. Ulama tak sahuh ni dia cakap tak banyak. Ulama tak sahuh ni kalau barang-barang subhat lagi tak boleh masuk. Kalau ulama tasawuf, ni tuan-tuan bagi minum, dia tanya. Beli air kat mana? Dapat kat mana? Duit siapa? Duit engkau? Kau kerja apa? Tanya sungguh. Kalau fakih tak, bantai. Macam kita ni, fakih pun bukan, tasawuf bukan. Kita tasawuf. Kita bantai semua. Baiklah, tentang Islam. Alif adalah Allah. Allah. Siapa hidupnya dengan Allah, hidup dengan Islam, mati dengan Islam, senang dekat negeri akhirat. Macam orang perempuan, kalau dekat dunia, dia tiga perkara dia buat. Ati Allah wa ati Rasul. Taat Allah, taat Rasul, taat suami. Tiga benda. Nabi kata, pilihlah syurga mana kau nak masuk, kau masuklah. Syurga ni, tuan-tuan, dekat dunia ni, negara berapa banyak pun kita tak nak pergi. Syurga Allah ni yang paling kecil. Ya, semalam aku baca hadis ni. Semalam ke dua kali lepas aku baca hadis ni. Dua kali lepas aku baca hadis ni di Kemaman. Aku pun balik Kemaman, tuan-tuan. Kemaman terus ke Pulau Pinang. Semalam Pulau Pinang. Hari ni kat sini. Jarang jumpa bini. Walaupun jarang jumpa bini, anak sebelah. Kalau selalu jumpa bini, mahu 40 anak aku. Sangat senang. Soh. Orang buat kerja agama ni, tidur tak tentu hala. Tidur tentu hala, makan tentu hala. Nak duduk dalam kereta malam. 2-3 jam, 4 jam. Anak murid kat rumah dah tidur lah. Bagi dia minyak dah sikit. Kudukup punya orang.
Tuan, kalau ustaz yang ada buka ma'had ni, ya, ada buka sekolah pondok, tuan-tuan bagi yang lebih. Tuan-tuan bagi yang lebih. Sebab apa? Dia cari dana ni bukan untuk dia. Untuk anak-anak yatim. Untuk ibu tunggal. Untuk anak luar nikah dia jaga. Tuan-tuan, ya. Dia cari untuk dia. Bukan untuk dia, tuan-tuan. Untuk yang dia jaga, tuan-tuan. Ya? Ha, tu. Tuan-tuan, bantulah mereka ni. Jangan kita sayang sangat tu. Nabi cakap dah, siapa serkah pada jalan Allah, aku jamin tiga perkara. Pertama, panjang umur. Ni panjang-panjang umur ni sebab kuat serkah sejak lama mati lah. Ya? Sejak lama mati lah. Ya? Sebab orang serkah ni panjang umur. Tuan-tuan. Yang kedua, ambil jamin. Ya? Rezekinya bertambah. Yang ketiga, tubuh badannya sihat. Sihat tubuh badan. Buat je serkah. Dia tak bagi serkah. Dia tak bagi serkah. Dia bagi serkah. Ya? Kalau dah jenis tak ada duit, memang tak ada duit. Susah sangat. Sedekah dengan senyuman ataupun tolong orang. Nampak ranting kayu kat jalan, buang. Nampak paku, buang. Nampak kaca, buang. Ya? Nampak masjid kotor, basuh. Jangan harap Tok Siak. Tengok Tok Siak tak puas hati, letih. Ya? Nampak jamban masuk, basuh. Ya? Sebab bermulanya iman ni, daripada kebersihan. Atau khurumib tahu salah. Kesucian adalah kunci bagi semayang. Masuk dalam jamban. Dalam jamban yang lama-lama. Siapa masuk jamban lama-lama, hati-hati ya. Akan muar sisi apa-apa. Betul belajar macam-macam ustaz. Macam-macam ustaz belajar. Tetapi kenapa tak boleh beramal? Kenapa kita tak boleh beramal dengan Islam? Sebab kita banyak melanggar pantang larang. Kencing tak ikut sunnah, makan tak ikut sunnah, berjima tak ikut sunnah, bergaul tak ikut sunnah, kerja tak ikut sunnah, menuntut ilmu tak ikut sunnah. Ya? Itu yang ilmu dia tak boleh masuk. Dia tendang, 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 tendang. Ya, itu yang tok-tok guru dia train. Anak-anak murid dia train. Ya, train. Malam tahajud, jangan tinggal main tahajud. Nampak? Makan, kena kurang. Cakap, kena kurang. Nampak? Ha? Ha, sembang hal dunia, kena kurang. Itu baik itulah Nabi suruh pergi kubur. Kenapa Nabi suruh pergi kubur? Sunnah pergi kubur, ziarah kubur. Sebab bila kita selalu pergi ke kubur, kita ingat mati. Sebab kita pergi ke kubur, orang yang mati ni, mana dia bercakap? Tuan-tuan pernah pergi kubur? Assalamualaikum. Orang kubur jawab. Waalaikumsalam. Tapi orang kubur jawab, kita tak dengar. Yeah. Dia jawab. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Dia jawab. Waalaikumsalam. Lambat datang eh. Hari raya pun datang. Bodoh punya anak. Ni kadang anak-anak ni anak derhaka, tuan-tuan. Dia datang ziarah mak pada hari raya. Tuan-tuan, ya. Yeah. Datanglah selalu ke kubur. Dah, ya. Yeah. Sebab itu orang yang hidup ni dia amalan-amalan, hadiah-hadiah, kalau dia hadiah yang baca Quran, ke zikir, ke selawat pada si mati maka sampai. Innamal a'malu binniat. Memang arwah-arwah ni si mati ni mengharapkan hadiah kepada yang hidup. Tetapi kalau pergi ke kubur, jangan bercakap dengan orang kubur. Haram, berdosa. Assalamualaikum, mak. Minta mak lah. Ni, lambat sikit datang. Tadi jalan jam. Kalau maknya boleh bercakap, bodoh dengan aku dah mati, bodoh. Cakap, tak boleh, haram. Kadang sengaja orang cakap ni. Mak, lama dah mak mati. Rindu masak tempoyak mak. Bodoh orang ni. Ha, inilah orang yang bodoh. Dia dalam kitab sebut, kamu boleh menoakan kepada si mati, maka sampai pahala kepada si mati. Dan boleh mengambil keberkatan, maka dibenarkan. Ya Allah, dengan barakah Rasulullah, dengan barakah walimu, dengan barakah guruku, ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Itu boleh, ha? Ya? Ha, jangan bercakap orang mati tak boleh. Mak, jangan risau lah mak. Abah tu kat rumah tu ada tu, tak ada apa-apa. Along jaga dia. Tak tahulah dia. Along dah cakap dah. So kahwin lagi dia tak nak. Macam mana mak? Ah, bodoh ni. Cakap orang mati buat apa? Yeah? Bodoh tu orang. Ni nak, tak nak mengaji. Lepas tu pergi kubur tuan-tuan. Pergi kubur. Pergi ke air kubur untuk apa? Aku tanya orang bang. Untuk apa je kubur? Orang dalam kubur haus ke? Ya, ha? Aku tanya. Orang lelaki. Kenapa je air kubur? Apa? Nanti anak tanya ni. Pak, apa je air kubur? Haus ke mak? Aku mengajar di Cyberjaya. Orang paling pandai. Berapa je kau? Bagi sejuk tak? Kalau sejuk kau order lori air batu. Kau letak sahaja lori air batu. Ya. Kena kata, bukan kitab fakih. Bab situ dalam kitab Bakhru Mazi. Daripada Imam Nawawi. Pengarang Syekh Al-Lizi Al-Marbawi. Lah, betul-betul. Jiru kubur ni dua kaedah. Pertama, untuk memampangkan tanah kubur. Kedua, untuk menyuburkan pokok-pokok di kubur. Sebab pokok yang beristighfar, bertasbih kepada si mayat. Tapi tu kalau ada kumpul-kumpul, jangan cabut. Jangan cabut. Jangan cabut. Bah, eh? Sebab makhluk-makhluk Allah ni semua berzikir, bertasbih. Batu-batu, ya, semua berzikir kepada Allah. Ni batu ni berzikir ni. Subhanallah. Subhanallah. Tuan-tuan sanduk, dia berzikir. Astagfirullahaladzim, busuk orang ni. Dia berzikir tu. Tuan-tuan tak dengar sebab kita bukan Nabi. Bukan Nabi. Tuan-tuan.
Pertama kat sejarah masa Nabi, orang kafir Badui, dia bawa binatang dog, biawak binatang dog, bawa. Nak masuk Masjid Nabawi, sahabat tanya, wahai Syekh, wahai pemuda Badui, buat apa kau datang sini? Aku nak jumpa Rasulullah. Aku nak uji, aku nak tengok betul ke dia Nabi. Betul ke dia Rasulullah? Kata Nabi, biar-biar bagi dia masuk. Lepas tu, masjid ni, orang kafir boleh masuk. Semua masjid orang kafir masuk. Kita tak boleh larang. Agar dia tahu tentang cerita Islam. Yang tak boleh masuk, dua masjid je. Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Kalau orang kafir masuk, tuan-tuan tak boleh halau. Wah, biar dia masuk, dengar tentang Islam. Walaupun dia pakai surah pendek dia pun. Ini Islam ni cantik. Cantik Islam ni. Orang Islam sendiri minta datang. Tengok. Pemeramai cuma lalu-lalu, tompang berok, belah. Wah. Kalau aku AJK masjid ni, dah berok masuk sembahyang. Suka kau berak-berak, kau belah. Masuk suruh pakai surah pendek, aku sebat kau. Wah. Kadang malah pepe main bola masuk. Aku suka dia je. Kadang-kadang sedih. Orang Islam sendiri ni yang kata, nama je Islam tapi tak suka dengan Islam. Pakai seluruh pendek. Boleh. Orang lelaki bila aku seluruh pendek boleh. Dalam rumah. Dengan bini. Isteri nak pakai ni. Cat hijau ni. Cat merah. Ni semua cat-cat ni. Keluar pejabat cat ni. Ni cat. Bokak hijau. Tok merah. Kau hijau tu merah. Bibi cat merah. Kalau pergi kenduri kahwin, kerja pejabat, kemain lawa. Dalam rumah. Allah macam malampir. Selekih. Ni tak betul. Ni tak betul ni. Faham? Dalam rumah sunat isteri itu bercantik-cantik untuk memikat hati suami. Jatuh wajib bila suami suruh pula. Ni kaedah hukum ni. Wah, tengok masa baru nikah, subhanallah. Nanti aku sambung cerita tentang Nabi binatang dog ni. Wah, ni masa baru nikah, subhanallah. Cantik ke main? Jalan, pegang tangan. Pergi surau pegang tangan, pergi maidin pegang tangan, makan surat-surat, menjelejih lap. Malu kau orang bang, lejih bang. Allah. Ya, ayang. Allah baby. Baru nikah, subhanallah. Kalau dah lama, menjelejih. Dah tua tak suruh dari, makan dia elok sikit, menjelejih malu kau orang. Apa bodoh tu lah orang ni, abang. Kadang keluar bodoh lah. Masa baru nikah, subhanallah, tidur dia tengok muka. Nyanyi. Kau ingat cantik. Kau lagi cantik. Sudah lama tengok idak apa idak tidur dengan ponggok. Mana nak tengok kadang tidur gigi dibokak. Tu. Tidur gigi palsu jangan bokak. Faham? Dia bokak-bokak letak dalam jawan. Letaklah pada suami. Suami tengok tu. Bila masuk dalam jawan letak dengan air-air panas. Dia jadi besar. Ini kadang masuk Allah. Tak payah bokak-bokak. Lebat tidur. Sebab itu bat tidur. Kalau lebat solat pula. Batal solat kalau semayang main gigi. Batal solat. Baru dapat gigi pasu gigi baru. Mayang. Batal solat. Tertiah lah. Tuan-tuan, betul kena ngaji sampai habis. Bukanlah hadis. Solu kamar ru'aitu munu salim. Mayanglah kamu. Macam mana kamu lihat aku semayang, kata Nabi. Tapi akhir zaman banyak orang semayang ni ikut suka. Betul kena ngaji sungguh. Betul nak garu. Garu ni boleh sekali. Berhenti. Jangan macam ni. Macam ni batal. Sebab tak ada tomak ni noh. Sebab dia jari, tapak tangan, pergelangan. Bila macam ni, batal lah. Dah ada tak ada tomak ni noh. Kena sekali tak? Atau letak sini satu jari, garu sampai subuh. Tak betul. Kena ngaji. Lepas tu kalau ngaji ni, kena ambil pada bawah. Ambil pada bersuci, ambil pada beruduk, ambil pada air, ambil tayamum istinjak boleh. Jangan ngaji kita tinggi tu. Lah. Ambil bawah. Kadang bab beruduk tak selesai. Bab istinjak tak selesai. Bab tayamum tak selesai. Contoh, pergi musafir balik ke Kedah, tiba-tiba masuk dalam arena, kencing-kencing, air tak ada. Takkan nak cari, air. Mampu kena katok dengan orang tu. Awak dah kencing, dah berok. Tak dah keluar. Istinjak. Ada tisu istinjak. Jangan selek kat dinding jamban tu. Ngaji sungguh lah. Benda yang kesat, tisu boleh. Daun yang kering boleh. Tapi jangan daun nangka, calor lah. Kertas pasir boleh. Tapi kalau kertas pasir ni, dia boleh apa? Jahannam lah. Calor habis. Kertas pasir memang kesat. Memanglah boleh. Tapi jahannam lah. Ngaji, kena ngaji. Lepas tu bila kita ada ilmu istinjak, contoh musafir, kita kencing, air tak ada, akhirnya istinjak.
Kena belajar buat tayamum pula. Bila tiba tempat tak ada air, tayamum lah. Itu kena ngaji sampai habis. Ni, kalau orang tak nak mengaji dia habis lah. Tuan-tuan, tapi tu kena ngaji. Ambil pada bawah. Kadang orang buat kencing tak susah. Kencing tak boleh berdiri. Tak berdiri. Orang kerja pejabat, jangan kencing berdiri. Sebab bermula saya terkubur daripada kencing tak kusih. Jangan kencing berdiri. Kencing dekat tanah kerah, Nabi tak bagi. Kencing tanah tu lubang lubang, Nabi tak bagi. Kencing buah pokok berbuah, Nabi tak bagi. Tengah-tengah kencing, himpak pokok durian. Mampu ya? Kencing tanah berlubang, Nabi tak bagi. Dalam tu ada binatang. Semut tengah tidur. Tiba-tiba biasa air hujan, tiba kopi jantan. Marah kawan anu. Kita kena ngaji sungguh. Ini hukum fikih. Hukum fikih. Nabi tak bagi kencing tanah kerah, merecik kat tubuh. Nabi tak bagi kencing laluan angin, dia akan balik kat tubuh. Ni hukum fikih. Kadang orang ambil, benda ni dia simple tapi orang ambil ringan. Sebab bermula saya terkubur daripada kencing tak bersih. Itu yang kisah Nabi ambil pelepas tamat, dia letak di atas tanah kubur. Ini hadis sahih, hadis sahih. Dia lalu, Nabi lalu di bumi Madinah. Nabi letak di atas tanah kubur. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau letak pelepas tamat atas kubur ni?" Aku dengar dia sedang kena seksa sebab dua kesalahan. Pertama, kencing tak bersih. Kedua, namimah mengandung domba. Kencing kena bersih. Kencing, dah kencing, berdahan. Tarik. Tarik. Orang lelaki, orang perempuan mana nak tarik apa? Bila tak ada tarik, air kencing bertakung ni. Tarik jangan salah. Tarik depan, jangan depan belakang, haram. Ngaji sungguh. Dia kalau hukum ni, hukum, betul ngaji jangan tidur. Ustaz ada kencing tarik, dia balik, tarik. Ni. Tarik tak betul, aku yang kena. Ngaji sungguh. Tarik, sebab bermula sisa kubur, daripada kencing tak bersih. Dan urat-urat ni, darah-darah ni kalau kita kencing kot sunnah, kita tarik betul-betul, maka dia membaikkan urat dan betulkan saluran darah dekat kemaluan. Tu akhir zaman ramai orang tengok dulu tahun berapa. Ya, dekat metro, keluar metro. 90% orang lelaki mati pucuk. Sebab apa? Kencing dia kot sunnah. Tentang dalam ni pun ada mati pucuk. Ya. Sebab apa? Kencing dia kot sunnah. Kencing, Nabi tak ambil kencing berdiri. Memang Nabi pernah kencing berdiri. Tapi sekali saja itu pun nak jadi asbab ni, nak jadi hukum fikih, hukum kencing berdiri. Kenapa? Kalau siapa kencing berdiri, akan mengundang penyakit. Bila kencing berdiri, maka dia keluar tak ikut had dia. Dia tidak ikut saluran dia betul. Dia terus dia akan merosakkan pundi-pundi dan usus-usus di dalaman. Tuan-tuan, kencing ikut sunnah, tengok. Ya? Tapi kalau tenggong dah tak tos kata Nabi, baru dia benar kencing berdiri. Sama semayang. Semayang ni, kalau wajibnya berdiri. Kalau dia berdiri, akan mengundang air kencing meleleh. Maka dia benar duduk, semayang duduk. Akhir zaman, ramai orang semayang atas kursi. Ini mazhab Al-Kursiyun. Kau dapat mazhab mana? Dalam kitab sebut, tiga kaedah. Tak boleh semayang berdiri, semayang duduk, tawarruk, duduk tahiyat. Ada duduk tahiyat tak boleh? Nabi kata, duduk bersila. Duduk bersila tak boleh? Duduk berlunjuk kaki ngadap kiblat. Itu cara kaki ngadap kiblat. Tak ada dalam kitab sebut semayang atas kursi, tak ada. Sebab dah hinu rukun. Hinu rukun ni. Selagi barang tu jatuh, kita boleh ambil, maka wajib kita kena turun. Siapa semayang atas kursi kena ngaji sungguh. Orang boleh semayang atas kursi ni, dia kalau lutut dia ada besi, boleh. Memang tak boleh bengkok. Memang tak boleh bengkok. Ya, atau ada kayu, ataupun memang lutut tak boleh bengkok. Tapi kalau lutut dia boleh bengkok, dia boleh turun, walaupun boleh turun pelan-pelan. Wajib sembam dahi kat bumi. Kalau siapa tak buat, tanggung besok ke negeri akhirat. Kadang pelik tu. Berak macam kau boleh. Hati-hati lah. Orang sekarang ni, dia panggil, dalam hukum fikir, dia panggil iman taklid. Iman taklid ni, iman ikut-ikut. Orang semayang atas kursi, dia semayang atas kursi. Besok orang semayang atas meja, dia semayang atas meja. Ni berlaku, orang semayang cuit. Duduk kat surah, main-main handphone. Tiba-tiba ada orang semayang, cuit. Nak semayang ni cuit rupanya. Baru jadi semayang. Hati tengok orang cuit, dia pun cuit. Cuit ni, dalam semayang, cuit dengan cuit ni, makmum dengan makmum ke? Makmum dengan imam. Orang tanya orang buat. Aku tanya, aku jawab, mampus lah. Lepas tadi ni tu. Makmum dengan makmum ke? Makmum dengan imam. Makmum dengan? Ada yang makmum dengan imam, ada makmum dengan makmum. Satu. Ya, makmum dengan makmum, bukan makmum dengan imam, faham? Ya, kita semayang nak ikut imam, tak payah cuit. Allahu akbar, automatik dah imam tanggung ah. Tentulah. Ya, betul niat menjadi makmum, menjadi imam ni bila semayang selain hari Jumaat, kita semayang kita
Ikut lu automatik dah tengok. Bila kita nak niat nak ikut. Tapi kalau semayang Jumaat, kena niat. Memang kena sebut aku menjadi makmum. Kena niat aku menjadi imam. Kalau tak sebut, semayang tak sah hari Jumaat. Betul hari Jumaat kena ngaji semua hari Jumaat. Kenapa hari Jumaat semayang dua rakaat? Sebab dah ganti khutbah, dua khutbah. Ha, ni buat semayang Jumaat. Ya? Ha, kadang hari Jumaat, otik tengah baca khutbah, nak makan pisang kat luar. Baca khutbah panggil aku. Oh, khotik dengan baca khutbah makan pisang. Aku turun mimbar, aku katok. Haram makan pisang khotik dengan baca khutbah. Boleh. Sebab dia wajib dengan khutbah. Haram main handphone khotik dengan baca khutbah. Eh? Ha, tu. Baiklah tuan-tuan. Sikit aku nak berhenti. Ya? Ya? Sikit eh? Tadi tentang cerita Nabi. Orang kafir badui bawa binatang dog. Lepas aku berhenti. Ya? Tengok dah gelisah lah nak keluar. Tak berani takut kena setan. Ya? Ha. Ha, tengok dah gelisah lah tak tahan. Eh? Tuan-tuan. Ya? Ha. Kata Nabi, letak biawak tu dah bagus. Letak. Biawak ni, dia ambil letak depan Nabi, biawak Nabi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bila biawak Nabi salam kat Nabi, orang kafir Badui ni, orang Badui ni, beriman dengan Nabi. Ni hebatnya Nabi. Nabi ni tuan, dalam satu riwayat mengatakan, bila dia buang najis di padang pasir, najis dia hilang. Sedut. Bumi sedut. Supaya najis tak dijejak oleh sesiapa pun. Kita cuba berak tepi tu. Seminggu tak hilang. Bagi kita bukan Nabi. Nak mimpi Nabi tuan-tuan. Banyak selawat. Kena jaga barang-barang makan makanan subhat. Benda haram lagi dah kena jaga sungguh. Ya, riba-riba ni janganlah hutang. Ya, motor riba ke, kereta riba ke, rumah riba. Memang tak boleh jumpa Nabi. Ya. Tak boleh. Ya, ha, loan-loan riba. Siapa ada buat loan-loan riba ni memang tak boleh jumpa Nabi. Ya. Tak boleh. Sebab dia kotor. Ya, ha, ya. Memang tak boleh. Sebab Nabi ni bersih. Dia maksum. Tuan tengok. Allah Muhammad. Kenapa tak ada nama pengerusi? Kenapa tak ada nama YB? Eh? Tak tahu lah YB, nama YB Melaka tu. Kenapa tak ada nama YB? Eh, YB Melaka, YB Johor, YB mana-mana? YB Selangor? Kenapa nama Nabi? Inilah hebatnya Rasulullah. Tuan-tuan dalam semayang. Tuan-tuan macam tayat tu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Siapa bagi salam ni? Allah bagi salam kat Nabi. Nabi jawab. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Tapi tu kena ngaji lah buat solat. Wallahualam. Cukup sampai sini. Ya, cukup lah. Sejam kan? Sejam. Sejam cukup lah. Aku terkena orang dah macam nak mati lah. Baik aku berhenti lah. Sebelum aku tutup, tuan-tuan. Ya? Tak tahu lagi bila datang sini. Alhamdulillah dapat datang sini pun. Alhamdulillah Allah pertemukan kita. Kita tak tahu kita dapat bertemu bila lagi. Inilah rancangan Allah. Inilah rancangan Allah. Ya, yang jauh, ditemukan yang jauh. Inilah pertemuan Allah. Allah temukan kita. Kita tak dirancang pun. Faham ya? Aku dah buat ubat mata ruqyah. Ubat mata ruqyah ni memang bagus. Memang untuk bagus. Dah dibacakan ayat surah Al-Fatihah 1,500 kali. Titik, rabun jauh, rabun dekat. Tuan-tuan tengok sini. Aku tak kecil mata. Baca Quran boleh tak kecil mata. Baca kitab boleh. Tengok belakang aku kena sebuah belakang. Aku tahu siapa tak puas hati aku kena. Faham ya? Mata cekoh. Cekoh. Ya? Ha. Dan nak guna macam mana? Malam tu tidur titik. Nanti nak bangun pagi banyak keluar kotoran-kotoran. Ya. Yeah? Kalau telinga titik. Kalau ada mata, kalau dia ada apa ni? Sedung. Nanti mata jadi hitam sikit. Yeah. Sebab air zam-zam, air embun dan masuk herba. Ayat Quran lah, semua ayat Quran. Ni bukan air mo biasa. Ini tak ada jual farmasi. Ya. Yeah? Baca ayat ruqyah. Kalau ada adik keluarga yang gagap ke, payah nak bercakap ke, anak cucu titik kat atas lidah, bawah lidah. Baca selawat kat Nabi. Ya, baca selawat kat Nabi. Ingatkan Nabi. Ya. Nanti boleh petah bercakap. Mudah Allah bagi bercakap. Minta dengan Allah. Satu lagi. Ni. Air minyak daun bidara. Duk mandikan jenazah. Kenapa daun bidara? Jenazah ni. Kalau dia kereh. Disapu dengan daun bidara. Dia lembut. Ya. Ini kelebihan daun bidara. Ya. Minyak daun bidara. Minyak zaitun. Minyak abatu saudak. Ini boleh buat penyakit untuk kalau ada keluarga ada dadah. Penyakit dengan dadah. Boleh buat penyakit dadah. Ya. Minyak dia kena HIV boleh buat penyakit. Dia boleh ubat untuk penyakit dia. Sebab Nabi beritahu dah, habatus sauda adalah ibu segala penyakit. Dia tak ibu maksudnya habatus sauda adalah ubat segala penyakit. Dia kecuali mati. Maksudnya kalau penyakit apa boleh. Dan dah ada baca ayat-ayat ruqyah. Ya. Ha, kalau tuan-tuan batuk, ya. Batuk ambil letak kali dah. Letak dah 2-3 batu selawat. So semua, aku semalam semua teruk. Leleh. Eh, alhamdulillah dah baik hari ni. Eh, berkatnya ubat ni, minta dengan Allah, tuan-tuan. Eh,
Dan kalau untuk minum, tuan-tuan masuk dalam air je. Ini air ni. Buka masuk sikit. Masuk garam sikit. Kalau dadah ke apa, bagi minum satu hari dua kali. Siang, malam. Kalau orang eksterior, kalau ada saka di sihir, bagi minum. Sehari sekali cukup. Ya, kalau rasa anu minum ni rasa minyak, campur dengan kopi dengan teh. Ya, ha, kalau bawa sihir, sapu kat bawah hari-hari. Sapu minyak, sapu kat punggung. Jangan sapu dengan botol. Masuk botol-botol yang. Ha, eh. Ha, papu. Kalau orang perempuan, bersalin. Ya, kalau dia mengandung, sapu kat bawah lutut dengan bawah tapak kaki. Kalau cukup 9 bulan, sapu kat perut, buat pusingan tawaf. Dah buat minyak selusuh. Ha, kalau masuk hutan, ada camp apa-apa, sapu buat macam lotion. Ha, dia menghindar daripada binatang buas dan dihindar daripada jin. Ya. Macam-macam banyak ni aku nak terang panjang sangat tuan-tuan ya. Ini kasturi kijang. Tuan-tuan kena ambil ni ya. Ambil dah tengah sikit. Tapi dah ambil bayar, tak bayar aku je orang ya. Ambil pula aku je pengurusi tak pengurusi aku je orang faham ya. Aku lagi kuat faham ya. Ni kasturi kijang ni ambilkan hidu. Hidu dia cerdikkan akal, kuatkan minda. Ingatkan hafalan-hafalan. Ini adalah hadis Imam Bukhari. Alam kita nasihul ibad ya. Daripada Syekh Ibn Hajar. Kalau kasturi kijang ni, siapa pegang tak suka. Atau silap dia muntah. Akan muntah. Ada something wrong dalam tubuh. Dalam rumah, spray semalam aku di Pulau Pinang. Ada orang sahabat, ustaz, saya spray benda ni kasturi kijang dengan air. Maksudnya air, spray. Rumah saya tak ada tikus, ustaz. Rumah saya tak ada lipat, cicak pun tak ada. Ini kelebihan kasturi kijang. Ya, yeah? Dah spray dalam rumah. Tengok, mana ada cicak? Sebab cicak ni tunggangan jin. Kalau bini marah-marah, spray. Okay. Ha, ni kalau kasturi kijang. Kalau anak nangis-nangis malam, sapu kan? Sapu. Okay. Kalau tuan-tuan, kalau anak ni macam ni ke apa, nak dia nak periksa ke apa, nak belajar, bagi dia selalu hidu. Hidu, dia cerdikkan akal. Akal cerdik, minda dia kuat. Dia kuat ingatan. Ya. Ada kalau tuan-tuan boleh ambil. Ya? Madu Lebah ada minyak Oud Madinah, minyak kabukuk gaharu pada. Kami menjual ni untuk sambil cari dana sekolah. Tuan-tuan, eh? Untuk ada tabung, tuan-tuan import lah. Ha, sekarang ni tengah nak buat tangga masjid. Tangga masjid sekolah kami. Ya, dulu pengasuh bapak aku almarhum Ustaz Azli Hasbullah. Kena buat tangga masjid daripada asrama naik ke masjid. Kos dekat 17,000. Tuan-tuan, yang lalu ni apa? Anak yatim, orang susah, ya, anak mualaf, anak luar nikah. Dulu mak aku ni bela anak luar nikah, baby dah besar umur 11 tahun, umur 11 tahun dah hafal Quran. Tuan-tuan, ya. Ha, mak aku dah tak ada, kami lah jaga. Dah, ya. Ha, buat tangga. Dia belanja kenapa tinggi? Sebab apa? Dia bukit, nak besi lah, konkrit lah, buat besi lagi. Tuan-tuan, ya. Kami sekolah ni, 90% semua bakat orang. Rumah, ya. Pejabat, masjid, semua bakat orang. Semua bakat orang, ya. Bakat. Memang kami bukakan war-war untuk zakat, untuk fidyah, untuk zakat si mati, untuk orang si mati ke fidyah si mati, ya. Untuk si mati. Ya. Lepas tu, mak anak ni boleh kodokkan puasa, mak bapak boleh. Anak ni boleh buatkan haji mak bapak. Tapi anak tak boleh qadakan sembahyang mak bapak tak boleh. Kalau puasa boleh. Ya, sembahyang tak boleh. Nah, tu kena ngaji sungguh. Kalau mak bapak ada pernah tak sembahyang, ada keluarga tak sembahyang, macam mana nak buat dekat adik-adik alam barzah, dekat alam kubur? Kita hendaklah infak, apa kita sedekah, jalan-jalan kebaikan, walaupun kita menyangkul sekalipun, kita tanam pokok sekalipun, niat kepada si mati. Maka Allah angkat azab dia. Ya, dan dah. Baiklah, aku rasa cukup sampai sini. InsyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. Ya, besok aku ceramah di Wangsa Maju, di Keramat. Ya, minggu ni aku banyak Kuala Lumpur. Tuan-tuan, ya, lepas tu aku naik balik Pulau Pinang. Aku jarang ada kawasan Selangor. Ya, aku banyak Terengganu, Pahang, Kemaman, Johor. Jarang. Ha? Kadang orang tanya, ustaz, ustaz dia berada Terengganu, pergi Pening. Ih, ustaz pergi naik apa? Aku cakap naik kereta lah. Takkan naik flight. Bagi dia ceramah pun 200, naik flight apa? Ha. Naik kereta lah, tak? Malam ni berapa? 500 ke 200? Tuan-tuan bagi banyak mana aku tak kira. Aku tak kisah. Tuan-tuan bagi aku masuk, aku belah. Aku tunggu tu. Aku buka kat rumah, aku buka. Alhamdulillah. Nanti kan bagi driver. Tuan-tuan kalau tuan-tuan bagi aku 200. Driver 100. Tu bodyguard aku yang kokoh tu 100. Aku tak dapat apa? Kalau tuan-tuan bagi aku 300. Dia seorang 100, 200. Aku dapat 100. Isi minyak 50. Ada tinggal 50. Balik rumah, bini pau, habis. Betul, ya? Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna, bika asbahna, bika nahya, bika namut, wa'alaikal masyir, birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.